Ya, baik anak-anak, sudah direkam ya ini pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Rifka. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ya. Ada yang merasa sakit? Tidak. Demam atau batuk? Tidak. Tidak ada ya? Tidak. Sakit gigi? Sakit gigi? Tidak. Ya. Semoga sehat selalu ya. Kita harus selalu menjaga kesehatan ya. Ini sudah mulai hujan-hujan terus ya. Pak Rifa, Nizam pun enggak masuk. Ya, tanya Nizam. tanya pakai siapa? Ya, nanti ya. Ya, oke. Okay. Nanti yang punya nomornya Nizam bisa di WA ya. Ya, sampai di mana tadi? Oh ya, kita selalu menjaga kesehatan ya. Sudah mulai musim hujan. Makan yang teratur ya, pagi, siang, malam. Kemudian jangan suka tidur larut malam ya. Istirahat yang cukup. Ya, kemudian diatur kegiatannya, jadwal kegiatannya ya. Sekolah jam berapa, pembelajaran daring jam berapa, bermainnya jam berapa, ibadahnya jam berapa saja. Ya, kemudian istirahatnya kapan ya. Jalan-jalannya kapan. Nah, ini diatur semuanya, ngajinya, sholatnya ya, diatur. Ya. Kemudian makan makanan yang cukup, terus gosok gigi juga ya. Dan sempatkan waktu untuk berlatih ya, berlatih terutama keterampilan dasar ya. Keterampilan dasar itu ada membaca, menulis dan menghitung ya. Ini kalian harus siapkan semuanya. Berlatih terus, berlatih membaca supaya semakin lancar. Kalau sudah lancar membacanya, kalian bisa memahami isi cerita, isi bacaannya apa. Kemudian menulis, menulis pun juga kalian harus sering-sering berlatih ya. Supaya apa? Kalau sering berlatih, ya tulisan tangan kita nanti akan semakin rapi, bagus. Ya, semakin bagus, semakin rapi. Bisa dibedakan huruf besarnya, huruf kecilnya. Nah, setelah itu kalian juga belajar menulis kalimat, ya. Oke, kemudian membaca, menulis dan menghitung. Baca, tulis, hitung, ya. Menghitungnya nanti kalian juga latihan terus ya. Penjumlahan. Penjumlahan 1 sampai 10 harus hafal. Ya. Iya. 1 sampai 10 harus hafal. 3 tambah 7 jangan pakai ini. 3 tambah 7 ya 10 langsung ya. Iya. 2 pasangannya sama 8 ya. 2 dan 8 10 ya. 3 sama 7 sama 7. Ya, ya. Okay. Ini suara-suara Pak Sumanto. Oh yaudah. Ya, ya. Cek, suara saya memantul ini. Ya, oke. Okay. Kemudian setelah menjumlahkan, ya, penjumlahan, tambah-tambahan. Terus pengurangan. Nah, pengurangan itu kan kebalikan dari penjumlahan. 8 tambah 7 sama dengan 15, berarti 15 kurangi 8 sama dengan 7. 15 kurangi 7 sama dengan 8. Kan begitu ya kebalikannya.
9 tambah 4, 13. Oh, berarti 13 kurangi 9 sama dengan 4. 13 kurang 4 sama dengan 9. Nah, gitu ya. Harus hafal di luar kepala. Itu bisa kalian capai ketika kalian rajin berlatih. Ya, rajin berlatih. Ojo garap tugas tok ya. Jangan kalau ada PR baru baca buku, jangan ya. Setiap hari membaca, menulis dan menghitung. Nah, penjumlahan, pengurangan, terus perkalian. Perkalian 1 sampai 10 harus hafal juga. Ya. 5 x 5 25, 6 x 6 36, 7 x 7 49, itu harus hafal. Ya, 3 x 5 15 ya. 6 kali 7 sama dengan 42 itu harus hafal. Ya, 9 kali 5 sama dengan 45 itu harus hafal. Nah, kalau sudah hafal perkalian 1 sampai 10, nah nanti kalian akan lebih mudah untuk belajar pembagian. Karena apa? Karena pembagian itu kebalikan dari perkalian. Kalau penjumlahan itu kebalikan dari pengurangan, maka perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Ya. Kalau 5 kali 3 sama dengan 15 berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, itu harus kalian pahami. Harus kalian latih terus. Ya, oke. Okay. Hari ini kita akan, ya, saya akan tanya-tanya sama kalian, ya. Kita saling cerita, curhat, dan sebagainya. Tapi kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya, dipimpin Syarif ya. Silakan Syarif dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Syarif. Terima kasih juga untuk anak-anak, teman-teman semuanya yang telah berdoa dengan khidmat dan tertib. Ya, oke, okay. Anak-anak, untuk hari ini kita sudah selesai pelajaran tema 4 subtema 2 ya. Subtema 2. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apa saja yang sudah kita pelajari? Dan kewajiban. Ya, bagus. Kalimat saran, terus apa lagi? Kemungkinan berhitung. Ya, kemungkinan penjumlahan. Menulis cerita. Ya, benar. Kemarin kita sudah menulis cerita. Kemungkinan pengurangan. Iya, bagus. Kemungkinan pengurangan. Terus apa lagi? Kemungkinan pertambahan. Ya. Kemungkinan penjumlahan atau pertambahan. Ya. Tambahan. Tumbuhan. Makhluk hidup. Ya, yang tema 4 kita sudah belajar apa saja? Membuat kali. Ya, hak dan kewajiban ya. Baik di rumah maupun di sekolah. Sekolah. Oke. Baik, sekarang sekali lagi ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Pak. Tidak. Sudah bisa semuanya? Sudah, Pak. Kalau gitu kita ulangan ya. Iya. Yeah.
Ya. Ya sudah paham semua gimana? Kapan Pak ulangannya? Sekarang ya? Hari ini. Ya. Hore! 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 Hore banget. Oke, siapa yang sudah bisa perkalian? Saya. Ya. Tapi enggak semua. Satu anak, dua anak mengangkat tangan, Mas Pandu sama Mbak Renata, Mas Rafa, Adril. Sudah bisa semuanya? Perkalian 1 sampai 10 bisa semua? Bisa dikit-dikit aku, Pak. Ya, kita cek ya. Kita cek ya. Iya. Oke. Oke. Mau ditulis apa langsung pakai apa pertanya jawab seperti ini? Tanya jawab aja ya. Ya, oke. Tapi harus ngacung dulu ya. Iya. Ya. Saya tunjuk baru bicara ya. Nanti kalau jawab semuanya berbarengan nanti kacau ya. Enggak tahu siapa yang jawab nanti mari. Iya. Ya, ya oke. Ya. Dari yang gampang-gampang dulu ya. Oke. Ya. Oke, perkalian kali dua. Oke, Oke. Siap-siap angkat tangan. Ini turunkan dulu nih Rafa nih. Iya. Ya, oke. Okay. Turunkan dulu tangannya. Oke, siapa yang tahu 2 kali 4? Pandu. 8. Oke. 2 kali 6. Mas Nizam. 2 kali 6 berarti Oh ya gampang. 12. Indar. 2 kali 8 Renata. 16. Ya. 11. Oke, Renata lagi 2 kali 5. 10. 10. Sebentar kalau ditunjuk baru bicara ya. Ya, kalau di kelas lebih mudah ini. Besok kapan-kapan di kelas saja lah, tak ulangi lagi. Ya. Oke, ya. Sekarang perkalian kali 3. Ya, perkalian kali 3 saya tunjuk aja nah ini. Mbak Sarah. 3 kali 3. Sebentar, jangan dikasih tahu. Jangan dikasih tahu. Kaila? 9. Oke, pintar. 9 toh ya. Ya, cara gitu. Iya, enggak apa-apa. Santai aja. Mas Nizam diam dulu ya. Ya, baru menghitung ya. Oke, baru menghitung tidak apa-apa ya. Nanti kalau semuanya sudah berlatih nanti apa akan lancar semuanya ya. Yang sudah lancar apa pertahankan, jangan sampai lupa, jangan sampai hilang ingatannya. Jangan sampai hilang ilmunya ya. Kalau bisa teman-teman yang lain juga diajari ya. Oke, masih perkalian 3 kali 6. Mbak Cece Al-Kausar silakan. 18. Pintar. 18. Haifa, 3 kali 7. 8. Ya, pakai tangan dulu enggak apa-apa kalau belum hafal. Excel bisa? Bisa. 3 kali 7. 2 kali 7. 21. Oh. 21. Iya, oke. Sebentar. Iya, teman-teman
yang sudah tahu disimpan dulu jawabannya ya. Kita kasih kesempatan teman kita yang sedang berpikir. Kecuali ya, 3 kali ya, 3 kali 7 sama dengan 21. Pintar. Mbak Haifa lagi ya. 3 kali 4. Gampang. 3 kali 4. Itu berarti 4 tambah 4. Ya, bagus, 12. Naik sila. Perkalian 3 ya. 3 kali 2. Naik si. Tiga kali dua. Dua tambah dua tambah dua. Delapan. Tiga kali dua kok. Salah. Tiga kali dua itu berarti dua tambah dua tambah dua. Enam. Iya. Bapak buang aja Allah, gak bisa jawab lo Nasi lah. Ya, gitu ya. Bisa? Dihafalkan ya, besok hari apa berarti? Senin, kita pertemuan Selasa. Selasa ya. Selasa. Besok hari Selasa saya akan periksa lagi teman-teman ya. Iya, ya, Pak. Ya. Tulis di buku catat ya, Pak. Ya, catat. Hafalkan. Hafalkan perkalian 1 sampai 100. 1 sampai 10. Oke. Ya. Sekarang penjumlahan guys, penjumlahan. Maaf tadi aku BAB sebentar. Ya. Tidak apa-apa ya. Jangan ditahan-tahan ya. Ya tidak apa-apa Mbak Inara, santai aja. Tadi kita teman-teman itu saya kasih pertanyaan perkalian. Oke, sekarang penjumlahan. 1 sampai 10 ya. Ya. Oke, sekarang 2 tambah 2 jawab semuanya. 4. 4. Ya, 2 tambah 4. 2 tambah 8. 6. 6 tambah 8. 6. 2 tambah 4. 7. 6. Loh kok 7, 2 tambah 4. 6. Waduh, ini payah ini kalau kalau belum bisa penjumlahan 1 sampai 10. 2 tambah 4 sama dengan 6. 2 tambah 6. 2 tambah 6 8. 2 tambah 8. 10 tambah 2. 12. Ya, oke. Sekarang 3. 3 tambah 2. 5. Ya. 3 tambah 5. 8. Saya ulangi. 3 tambah 5 berapa? 8. 3 tambah 5 iso 5. 3 tambah 5 8. 8. 3 tambah 8. 11. 3 tambah 8 10. Ya Allah Gusti. 11 ya. Sudah sini pada parah ini. Payah ini kalau penjumlahan enggak bisa. 3 tambah 6. Ini semuanya pada payah ini sih. 9. 3 tambah 9. 12. Bagus ya. Anak-anak harus hafal ya, besok hari Selasa
penjumlahan dan perkalian ya. Ya, semuanya ya Pak, ditulis dalam. Kalau belum apa gimana? Catatan. Kalau belum apa gimana? Bolos. Balik ke TK. Saya apal. Saya jangan. Apal. Saya apal. Jangan balik ke TK. Yang nggak bisa penjumlahan dan pengurangan tak naikkan kelas 4 langsung ya. Biar pusing. Ya biar tambah pusing ya. Tambah pusing. Mau Pak, mau tambah pusing. Ayo penjumlahan itu harus siapa? Gimana? Ya tahu penjumlahan tapi ya 5 ya. Sekarang penjumlahan 5 ya. 5 tambah 5 tambah 2. 7. 5 tambah 5 tambah 3. 8. 5 tambah 4. 9. 5. 5 tambah 1. 6. 1 tambah 6. 7 tambah 1 8 1 tambah 8 9 kurangi 2 7 aduh ya gimana nih ya oke sip oke. Sekarang tulis di buku kalian. Buku catatan, Pak. Buku catatan. Saya di sebentar. Sebentar saya ambil dulu. Ya. Ambil dulu. Ya? Belum Pak, belum. Apa? Buku catatan atau buku matematika terserah atau selembar kertas juga boleh. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Ya. Ini saya di kamar ini. Kamar saya ini. Sudah semuanya? Sudah. Alat tulisnya juga ya? Sudah terlihat di layar kalian? Belum. Ya, kerjakan. Dua soal dulu. Oke. Pak, tulis soalnya sudah. Ya, langsung ora-oraan ini aja. Ya. Ya. Belum. Ya, Haifa berapa? Yang ini dulu, yang kiri dulu. 273 tambah 225 sama dengan? Hah? Sudah Pak, jawabannya 598. Ya, oke. Nah, teman-teman yang lain kita tunggu dulu. 688. Sudah Pak. Sudah. Oke.
Sudah, Pak. Mas Rehan sudah, Rehan. Terus ditambah 283 688. Ya, 688. Oke. Okay. Naisila sampun dereng. Sampun. Sudah belum Naisila? Naisila. Naisila sudah belum? Hidupkan dulu mic-mu. Saya sudah, Pak. Ya, oke. Okay. Sudah, Pak. Saya okay. Sudah semua. Yang pertama. Ya. Ini lumbang. Ya. 588. 3 tambah 5 sama dengan 8. 8. Terus 7 tambah 2 9. Oke, ingat kalau mengerjakan 9. Seperti ini dari belakang. Dari satuannya ya. 2 tambah 3 5. 2 tambah 2 5. Berarti 500 tak kumpul. 998. Oke, sekarang yang sebelah kanan. 5 tambah 3 8. Terus 8. 1 tambah 7 8. 6. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Betul kabeh? Betul. Betul semua? Betul. Ya, kalau betul semua dikasih nilai sendiri 100 semua. Terus, terus nanti minta minta hadiah sama orang tuanya sendiri-sendiri ya. Boleh. Aku mintanya jajan. Tapi enggak boleh maksa loh ya. Iya. Iya. Oke, sekarang coba satu soal aja ya. Penjumlah ya, lagi. Ya. 362 tambah 2 lagi. Ditambah berapa? Enggak usah sedih loh. Apa? Ini 4 aja. Sesek kok ora. 475. Ini penjumlahan. Nah. Tambah. Ingat dari belakang mengerjakannya dari satuannya. Aja sekolah ngarep terus nek pas menyimpan menyimpan. Salah nanti. 475 362 tambah 475. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya. Sudah. Siapa yang belum? Sudah semua berarti ini. Belum, Pak. Dan ada yang belum ya, tunggu dulu, tunggu dulu. Belum. Oke, oke. Sudah, Pak. Cara mengerjakannya berarti berapa tambah berapa dulu? 2 tambah 5. 2 tambah 5 sama dengan? 7. 7. Oke, terus selanjutnya. 6 tambah 7 sama dengan 13. 13. Berarti ditulis gini. 3. Ditulis 3. Ditulis 3 artinya disimpan. Terus? Satunya ditaruh di atas 3. Satunya ditaruh di atas 3 gini. Bukan. Dipindah ke deret ratusan. Ini ya.
Sehingga berapa selanjutnya? Jadi enggak 800. Ya. Oke. Kita ini anginnya pinter-pinter ya. Pinter semuanya. Besok maju harus bisa ya. Oke. Enggak takut. Emangnya yo jangan takut sama Pak Rifan deh, aku memedi ya, ya. Sekarang pengurangan. Ya. Ya. Silakan. Sudah. Jawabannya 314. Oh, saya ditulis dulu. Jangan-jangan belum ditulis langsung dihitung. Saya sudah. Ya, pintar. Jawabannya 314. Kok bisa 314? 9 kurangi 5, 4, 2 kurangi 1, 1, 2 kurangi 4, 3. Ya, 9 kurangi 5, 4, 2 kurangi 1, 1. 7 kurangi 4, 3. 3. Oke, pengurangan wis iso. Saya ini perkalian. Ya. Level ini kayak game malah level-level. Nah. Oh, ini pernah nih. 300. Sudah. Abang hijau kuning ya. Ini pertama. Kedua, ketiga, urut. Sudah. Pertama berapa kali berapa dulu? 4 kali 2. Sama dengan? 8. Oke, terus? 2 kali 2 sama dengan 4. Yang salah ngacung. Tidak. Enggak salah. Ya, yang bingung ngacung. Enggak ada. Yang lapar ngacung. Saya. Saya. Malah. Apa belum sarapan? Sudah. Ya, oke. Lanjut. Kucing saya tadi mendang. Kalimat bilangannya masih sama. Tapi kita kalikan 4. Coba. Bisa 4 atau 4? Kakean. Coba dulu. Yo. Tahu, aku udah tahu.
satu dan itu salah. Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah boleh pulang. Ya. Di rumah masing-masing. Ya. Hasilnya 972. Oh, jawabanku betul. Oke. 972. Rafa sudah belum? Sudah. Langkah yang pertama apa dulu, Rafa? Berapa kali berapa? 4 kali 3 sama dengan 2. 4 kali 3 kok sama dengan 2? 12. Nah, kalau 12 berarti ditulis di mana? Di atasnya 2. Ya, satunya kita simpen gini. Ini ya. Ya. Selanjutnya langkah yang kedua. 2 kali 3 sama dengan 6 tambah tadi 1 sama dengan 7. Ya, 2 kali 3 sama dengan 6. Tapi tidak kita tulis 6 karena di sini masih ada 1. Berarti 7. Kita tulis 7. Nah, berarti ini sudah tidak kanggu dicoret. Ya, sudah tidak simpen. Terakhir 3 kali 3 sama dengan 9. Ini ya. Ya, 100 kali 100. Ya. 10.000. 100 kali 100 1.000, Bun. Ya. 10.000. 10.000. 200. 100 kali 100. Ya. Pokoknya ini tugasnya ini. Hafalkan. 100 sampai 100. Jumlahan 1 sampai 10. 10. Maksudnya 1 sampai 10 itu maksudnya gimana? Penjumlahan 1 sampai 10 itu maksudnya gimana? 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya Allah, kayak anak TK sih. Kalau ini enggak usah. Kalau 1 tambah 1 enggak usah. Ya. Tapi maksud saya adalah kalian sudah harus mengetahui, ya sudah harus bisa menjawab kalau 6 tambah 6 sama dengan berapa, itu sudah tidak usah pakai tangan lagi. Ya, sudah harus langsung tahu jawabannya. Temu jawabannya berapa? Jawabannya 12. Ya, 12. Itu sudah harus hafal di luar kepala. Semuanya sudah harus hafal. Iya, mosok 1 sampai 10 enggak apa. Kalian ditanya 6 tambah 8 berapa? Jangan pakai tangan lagi. Bayangin tanganmu ya rapopo, tapi jangan pakai gini-gini lagi. 6 tambah 8 sama dengan 14. Ya. 14. Itu semuanya dihafalkan 1 sampai 10 ya. Pak, berarti kita boleh nulis 5 tambah 5, 6 tambah 6, 6 tambah 7 gitu pokoknya. Yes. Ya, pokoknya semuanya harus apa? 1 sampai 10 berarti termasuk 10 termasuk 9 tambah 9, 9 tambah 8, 9 tambah 6. Hafalin doang. Hafalkan. Hafalkan doang. Iya, tugasnya hafalkan.
perkalian 1 sampai 10. Iya. Nanti kalau bisa tak tambahin. Kalau perkalian biasanya ada tabelnya ya. Saya boleh pakai tabel, boleh enggak pakai tabel juga berapa, boleh. Coba gitu. kita saya punya tabelnya, Pak. Ya, oke, okay, coba ya kita cari tabel perkalian ya. Tabel perkalian. Nah, ini tabelnya. Boleh pakai yang kayak ini, boleh. Kalian bikin sendiri enggak apa-apa ya. Yang penting hafal. Enggak punya tabel ya ora apa-apa, yang penting hafal. Saya pernah, Pak, perkalian ratusan dikali 53. Ya. Pernah 55. Hebat lagi kalau yang punya yang les semua ya, itu hebat ya. Saya enggak bisa. Ya. Coba ini ya. Ini apa ini? Gambarnya apa ini? Wah, ini bukan perkalian ini. Oh, pokoknya A B C D E. Nah, ya, paling enggak ini. Ini ya. Jadi sudah hafal semuanya. 4 kali 9 berapa? 36. 9 kali 4 berapa? Ojo bingung. 4 kali 9 itu sama dengan 9 kali 4. Tugasnya. Dah, ini aja tugasnya. Oke. Oke, nanti kalau bisa tak tambahin ya, Pak. Berarti sekarang udah selesai? Belum, kita main-main sebentar. Oh iya, Pak Rifan. 10 soal Pak Rifan, aja. Pak Rifan, nanti kalau bisa aku tambahin ya perkaliannya ya. Ya, boleh. Perkalian sampai, kalau 1 sampai 10 sudah ya kali 11. 100. Oke. Tambah 100. Ini penjumlahannya ini tambah toh, Pak? Kali 100 gampang, tinggal tambah 02 di belakangnya ya. Itu ya. Ini aja ya. Pak, penjumlahannya PR penjumlahannya ditambah, Pak. Pertambahan. Dihafalkan aja. Enggak usah ditulis. Ya ditulis boleh. Pokoknya hafalkan. Kamu caranya menghafal gimana? Kalau caranya menghafal dengan cara ditulis ya silakan ditulis. Ya, kalau cara menghafalkannya dengan latihan soal ya silakan latihan soal. Ya. Iya, dihafalinnya itu dikali apa ditambah, Pak? Penjumlahan dan perkalian, Mas. Oke. Ya, sip. Berarti nanti kayaknya tadi kamu udah bisa malahan. Oh iya. Ya, oke, sekarang saya akan kirimkan tautan kuisnya. Tautan kuis untuk game sebentar. Nah, ini. Game, hore, kita main game apa, Pak? FN, ya, bukan game main. Itu kuis di sini. Game belajar. Perkalian penambahan perkalian. Itu game-nya. Ah, ini ya. Sudah terlihat di layar kalian? Sudah. Apa yang terlihat? Google. Nah, ini quizzes.com. Nah, ini nanti kalian klik ya. Soalnya kalian klik. Nah, terus masukkan nama. Namanya siapa ya? Terus ini musiknya kalau mau pakai musik ya dibikin hijau. Nah, efek suara mau dikasih apa enggak? Enggak. Enggak usah. Kalau enggak usah ya berarti enggak usah. Ini meme-nya enggak usah. Nah, gini aja ya. Musik atau efek suara aja. Ini meme sama pembaca otomatis enggak usah. Oke. Terus ini tulis nama, misalnya siapa ya? Ini Rifan ya. Kita mulai. Tapi itu nanti dikirim set toh, Pak? Ya, ini habis ini saya kirim linknya ya. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa siswa yang mengerjakan. Siapa, Pak?
Nah, ini ada Sekar 3C, Rizki, Rizki, Kafa, dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, pilih jawaban yang tepat. Oh, susah. Susah. Kewajiban siswa. Oh, kewajibannya membantu jagain adik misalnya. Oh. Jawabnya kok salah. Contoh kalimat berisi saran. Oh, siapa yang bermain di lapangan itu? Salah meneh. Pak Rifan salah terus. Salah terus. Ya sudah, kalian aja yang mengerjakan. Kalau kalian kan nilainya 100. Kalau saya nilainya 0. Oke. Sekarang waktu menunjukkan jam 9.50 ya. Sekarang kalian klik tautan itu. Ya. Ini saya kirim di pesan panggilan. Ya sudah. Kerjain sekarang. Sudah, Pak. Ya. Kerjakan sekarang. Kemudian catat nilaimu berapa? Di screenshot, Pak. Screenshot boleh, dicatat juga boleh. Screenshot aja ya, gampang ya. Oh iya. Oke, silakan. Ini diakhiri dulu apa enggak? Enggak usah ya. Enggak usah. Silakan kerjakan. Jangan lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Terima kasih, Pak. Mulai game. Kerjakan 3, 2, 1. Boom. Mulai. Di bawah ini yang merupakan kalimat saran adalah apa, Pak? Quizzes. Ada yang enggak bisa masuk? Saya bisa. Tinggal klik aja. Ya, tinggal klik aja. Nomor nah, silakan. Rifan, klik mana sih enggak bisa? Itu di chat obrolan itu kamu klik quizisnya. Tautan quizisnya. Excel. Mana Pak ada Excel? Chat obrolan kosong. Masa? Tak kirim lagi ya coba. Sudah. Udah, Pak. Ya, itu diklik aja. Nah, silakan. Ya, ada 10 soal. Langsung start aja. Ya, langsung start. Tulis namamu, start, mulai ya. Boleh terserah nama siapa? Nah, ya namamu, jangan nama tetangga ya. Nama kamu sendiri. Mendapatkan kesehatan ayah dan kemungkinan dari mengurangi dingin yang benar. Lalu ini yang merupakan paling besar nantinya bagi orangku. Pak Rifan, aku sudah selesai. Benar semua, Pak.
Ya, alhamdulillah. Jangan lupa di screenshot ya. Ya. Salam. Gimana Mbak Renata? Aku lemas, gak bisa gabung. Salah. Gak bisa gabung? Itu bisa, kalian bisa tinggal klik aja, terus masuk lagi juga bisa. Masuk beberapa kali bisa kalian, tidak dibatasi satu kali. Sudah Pak, aku disediakan satu. Itu sebaiknya ini. Ya. Artinya gimana sih? Gak bisa. Takut sama anak. Masih ada kesulitan, Mas Excel, nggak bisa masuk. Udah selesai. Ya, teman-teman udah selesai ya. Baik, yang udah selesai boleh berdoa sendiri, kemudian bisa meninggalkan ruangan meeting ini. Pembelajaran kita sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berakhir pekan ya, liburan. Jangan lupa nanti siang yang laki-laki, yang muslim, Jumatan ya. Sampai jumpa pada hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang udah selesai selesaikan, yang belum selesai selesaikan dulu ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ya silakan. Ya, jangan lupa ya perkalian sama penjumlahannya ya. 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 Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan apa tadi yang mau tanya tadi? Exitnya. Exit apa? Buat enggak buat Zoom. Zoomnya. Mau exit? Ya tinggal akhiri panggilan aja. Ya silakan, boleh exit ya. Ya oke. Okay. Sampai jumpa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.